Ruben Onsu rasakan perubahan ini pada bisnisnya saat virus corona mewabah. Wabah virus corona yang tengah marah di Indonesia cukup berpengaruh kepada usaha geprek bensu milik Ruben Onsu. Ia cukup merasakan perubahan yang terjadi. Sebab dalam beberapa terakhir ini, pemerintah meminta masyarakat Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Meski begitu, Ruben Onsu menganggap perubahan yang terjadi dalam jual beli makanannya adalah hal yang wajar. Bapak tiga anak itu tak mau menyalah virus corona sebagai penyebab perubahan pendapatan restorannya. Kalau bergerak dikit ya wajar, jangan diarahkan ini gara-gara corona, ujar Ruben Onsu. Namanya bisnis ada naik turun, ini juga isu baru sekarang-sekarang ini, kata Ruben Onsu. Menyiasati pembelian secara langsung ke restoran yang menurun, Ruben Onsu masih bisa menggunakan penjualan online. Kan masih ada penjualan online di kita, tutur Ruben Onsu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.